Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Kali ini saya dengan kelompok 3 berada di lokasi, yaitu lokasi wisata Taman Bambu Cipayung DKI Jakarta, Jakarta Timur. Nah, lokasinya ini benar-benar strategis, tempatnya enak banget. Apalagi di sana kita lihat ya, di sebelah sini bisa dijadikan sebagai taman. Di sebelah sana juga kita lihat di sana ada gazebo. Tempatnya cocok banget buat mereka yang pengen dengan keluarga mau berwisata, bersantai, senda gurau. Dan di sini juga nih banyak nih. Kebetulan kita lagi ada di tamannya dan ada kegiatan kayaknya sih pentas seni atau acara seni dari TK mana ya? Pokoknya gitu deh, ya. Terus lokasinya ini kan di Jakarta Timur ya. Lokasinya di Jakarta Timur, kebetulan di lokasi Jakarta Timur ini kita cuman ada beberapa danau, yaitu salah satunya Danau Cipayung ini yang dijadikan sebagai objek wisata. Jadi kalau seandainya teman-teman mau berkunjung di sini, tempatnya bagus banget, apalagi dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang tadi saya sebutkan. Yang tadi kayak rekreasi, ada gazebo, ada masjid, ada di sebelah sana tuh ada tempat buat santai, kantin ya. Selanjutnya kita lihat ke waduk belakang, ada lagi satu waduk yang benar-benar menarik. Nanti kita perlihatkan bareng-bareng. Teman-teman, di sini kita lagi sedang ada di Taman Bambu dan salah satu fasilitasnya itu ada lapangan. Dan di sini juga kita akan melihat waduk yang terdapat di pondok bambu tersebut. Dan ada 3 waduk di sini teman-teman semua. Yuk kita lihat. Ya, ini adalah salah satu waduk yang ada di Taman Bambu. Dan di sini juga setiap weekendnya banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Salah satunya itu ada tari-tarian, ada juga yang memancing, dan juga ada yang berkemah. Jadi ini adalah fasilitas umum yang dibuat oleh pemerintah untuk warga sekitar daerah Jakarta Timur, Cipayung. Halo teman-teman, di sini kita lagi ada di salah satu fasilitas Taman Bambu, yaitu ada fasilitas lapangan yang bisa digunakan oleh anak-anak untuk bermain sepak bola dan lain sebagainya. Kok bisa kelihatan ya? Oke, waktu favorit pengunjung ke tempat ini adalah pada sore hari. Jadi jangan heran jika kita akan melihat banyaknya pengunjung di waktu tersebut. Para pengunjung mengatakan sore hari menjadi waktu yang paling nyaman untuk berkunjung ke Taman Bambu. Pasalnya cuaca Jakarta di sore hari memang lebih sejuk dan juga panas.
asik rekreasi sambil memancing. Mohon izin masnya. Ya. Mohon izin mas, namanya siapa mas? Ayah Vino. Ayah Vino, Ayah Vino, mohon maaf ya mengganggu ya. Waktu santainya nih. Ayah Vino, saya mau nanya nih, boleh nggak nih kalau kita mancing setiap hari di lokasi waduk ini? Oh, sangat boleh sekali. Sangat boleh ya. Iya. Nanti jaga kebersihan. Iya. Gue 24 jam lah di sini. 24 jam. Iya. Tapi di sini kita bayar nggak sih kalau buat masuk aja? Enggak, paling buat parkir doang. Oh, nah, parkir doang ya, ya kalau bawa motor. Oh, gitu. Enggak dipungut biaya di sini. Kan ini Mas Vino mancing nih. Iya. Dari pukul berapa biasanya? Saya nggak nentu, kadang jam 2. Jam 2 ya, jam 2 kalau. Kalau lagi kalau kesininya, saya kan Bekasi. Kalau kesininya pagi, saya dari pagi. Oh, dari pagi. Emang banyak banget nggak sih ikannya? Apa jenis apa aja yang ada di sini? Yang ada itu yang sering lele, lele, patin ada juga. Ikan patin. Terus yang banyak kan sih mujair. Oh gitu. Ini kan kayaknya airnya kurang jernih, gitu ya mas ya. Iya. Tapi kalau seharinya masnya tuh bisa dapat berapa ekor dari danau ini? Nggak tentu ya. Iya, kalau lagi bagus nyampein 10-15 nyampe 10-15 ikan patin, ikan lele, ya. Ikan mujair. Banyak kan mujair di sini. Oke, Mas, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama. Sudah menyempatkan diri. Ya. Ya. Terima kasih, Mas. Yuk, sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kita berada di depan apa ini salah satu waduk buatan yang ada di Taman Bambu yang luasnya sekitar 257 km persegi yang dan luas taman bambunya ini 2,8 hektar. Di danau ini terdapat ekosistem yaitu ada hewan ikan, ada ikan patin, ada ikan lele dan mujair. Tadi kami sudah menanyakan kepada bapak yang sedang memancing di belakang saya ini. Dan di sini juga fasilitasnya semua gratis. Ada salah satunya ada tadi lapangan bola yang kalau setiap pagi bisa olahraga di sana, bisa main bola, bisa main bulu tangkis dan lain-lainnya. Juga ada toilet gratis tanpa dipungut biaya. Lingkungan di sini kondisinya kurang bersih karena masih banyak yang buang sampah sembarangan, contohnya kayak di belakang waduk itu banyak sampah tergenang, apalagi banyak sampah, jadi dia masyarakat yang ada di sini belum punya kesadaran tersendiri untuk membuang sampah, dan juga sepertinya tempat sampahnya juga kurang banyak. Sekian observasi dari kelompok 3 tentang Taman Bambu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.